Hai guys, welcome back to my channel. Jadi assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian bahwa di Malang itu ada kuliner enak dengan harga murah dan gampang banget buat ditemuin. Namanya Nasi Buklat Ifas. Oh, tonton video. Yap, ini dia Nasi Buklat Latifah. Jadi ini tuh kuliner Madura tapi ada di Malang, guys. Jadi kalian wajib coba kalau kalian emang suka makanan-makanan aku nggak tahu ini tradisional tapi apa enggak, termasuk yang mana. Coba let me know menurut kalian gimana dan komen di deskripsi box ya. Komen di kolom komentar. Ini tuh menurut kalian apa? Tapi menurut aku ini tuh enak banget karena gak tau ya, aku tipikal orang yang suka makan yang keringan modelan begini. Jadi ini tuh nasi yang dijual di pasar. Lokasinya juga ada di deket pasar. Nanti aku kasih tunjuk di akhir video cara kesini. Jadi ini dia penampakannya. Aku gak tahu ini aku terkesiangan atau emang dia laris banget, guys. Jadi nasi buk ini itu lauknya bisa nambah, kita pilih gitu ya. Dan aku tuh tadi itu seperti yang kalian lihat video di depan agak-agak kehabisan lauknya. Jadi tinggal ada si jantung, ya udah deh aku ambil jantung. Dan ini itu yang paling aku suka adalah tipikal serundeng yang modelannya tuh jadi serundengnya itu kayak crunchy gitu dan padat, guys. Kalau biasanya, kalau mungkin ya kalian suka makan serundeng yang kelapanya itu terpisah, jadi kayak serbuk kelapa gitu, ini enggak. Dan ini tuh enak banget rasanya, bikin lagi. Ada juga tempe kering, tempe kering yang itu, yang seperti itu. Dan kalian bisa makan kayak bubur aja sih sebenarnya, kalian tim aduk atau enggak. Jadi aku ini coba makan pertamanya tuh aku enggak aduk-aduk, yang kedua aku aduk-aduk, ternyata sama enaknya, guys. Dan kalian wajib coba di sini, harganya itu murah. Jangan skip videonya karena nanti informasi harga waktu aku bayar itu nanti aku akan kasih tahu di akhir video. Jadi porsinya menurut aku, tapi kalau buat kalian yang suka sarapan pagi-pagi itu udah banyak, ini porsinya kurang. Tapi untuk porsiku ini pas banget. Oh iya, mendol sama dendeng kelapanya dijual pasar besar jadi Kota Malang ya? Depannya langsung belok aja, jangan kenceng-kenceng karena ini udah ada di sebelah sini. Pulangin lagi, pasar besar Kota Malang langsung belok, pelan-pelan aja karena ini lokasinya udah ada di sini. Nih, ini dia bannernya. Sampai jam berapa? Sampai jam 1.30. Tapi bukanya pagi, Bang. Jam 6. Ewa itu apa, Rod? Ewa itu langsung 14, 15. Oh. Kalau apa ini? Kalau apa? 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 Kalau apa?